manakala muncul fitnah, yaitu dengan meninggalnya Sayyidina Uthman ibnu Affan, maka setengah sahabat ingin supaya cari dulu pembunuh Uthman ini siapa, siapa orang yang bunuhkan Uthman. Tapi sebahagian yang lain, kita angkat dulu khalifah pengganti Uthman, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka di situ terjadi ikhtilaf asal muasal punca. Maka datanglah kelompok Khawarij. Mereka tidak ikut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan tidak pula ikut kepada Sayyidina Ali. Kharaja Khawarij, keluar mereka daripada ini. Mereka halalkan darah sahabat Nabi. Sayyidina Ali halal darahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan halal darahnya, Amr ibn As halal darahnya. Tiga orang ini mesti dibunuh. Inilah asal muasal pengganas Khawarij. Maka tiga-tiga orang ini mesti dihabisi nyawanya, dan takdir berkata lain, Muawiyah tidak meninggal, Amr bin As tidak meninggal, Sayyidina Ali meninggal syahid ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Ini kelompok jauh daripada sunnah. Mereka ini kelompok ahlul bid'ah bernama Khawarij.